3 tahun sejak makan memang tak ada langsung. Jalan lah jauh macam mana pun dia tak sakit lah. Tak ada sakit sangat. Nak challenge dengan orang muda boleh lah tinggal belakang. Saya Hamidah binti Zahri, umur 63 tahun, berasal dari Ipoh. Mula-mulanya memang ada kesan lah sampingan sakit kepala. Tapi buat tak reti je lah, apa benda pun makan juga. Ada kencing manis, darah tinggi, apa tu kolesterol pun ada. Sejak akhir ni memang dalam setahun 16 ni, kencing manis dia cantik, doktor kita cantik lah. Dulu makcik pergi cek doktor 3 bulan atau 2 bulan pasal kencing manis dia punya gula tak stabil. Lepas tu sekarang ni cek pun 50.9. Darah tinggi dia 120-80. Lepas tu bila ambil darah, dia tengok buah pinggang, kolesterol semuanya cantik. Doktor cakap 3 bulan sekali makcik jumpa doktor. Tapi sekarang ni 6 bulan. Last makcik pergi 3 hari bulan 7. Nanti 31 hari bulan 12 kau jumpa doktor. Maksudnya dia kata tak payah jumpa benda tu dah macam stabil lah. Ramai lah muda pada makcik ni kan. Umur dalam 50, 54. Makcik yang tua, 63. Selalu tertinggal di belakang. Dia kata, kenapa makcik? Kenapa ni kau cepat sangat? Tak tahu dah benda ni macam tak boleh berhenti. Tenaga dia lain. Kalau kita lepas pusing tak buang, kita pergi sa'i, dia tak boleh berehat. Yang lain tu berhenti tegak, selalu tertinggal kan. Dia seronok, dia seronok. Kita sehat. Pergi tempat orang kan, mana dia buat lah kita berjalan, nak buat apa pun senang. Kalau kau pergi ni, memang selalu lah ada rezeki nak pergi kan. Sebab kita punya tenaga kuat, sehat.